DPP PJSI dan pengurus NPC tanda tangani MOU kerjasama. Pengurus Besar Persatuan Judo Seluruh Indonesia atau PB PJSI dan Pengurus Nasional Paralimpik Komite atau NPC tanda tangani MOU kerjasama pada Kamis malam 5 Mei 2022. Adanya penandatanganan tersebut otomatis membuat PJSI sebagai organisasi induk atlet judo akan membackup kebutuhan para atlet disabilitas seperti matras dan baju judo. Panglima Kostrat Letjen TNI Maruli Simanjuntak mengatakan penandatanganan MOU tersebut akan mempermudah komunikasi administrasi dan bentuk dukungan PJSI untuk NPC. PJSI juga tidak menutup kemungkinan akan menggelar training camp untuk para atlet disabilitas di Padepokan Judo, Ciloto, Bogor, Jawa Barat. PJSI juga akan memenuhi kebutuhan wasit dalam penyelenggaraan ASEAN Para Games 11 di Solo Raya pada 30 Juli hingga 6 Agustus 2022. Sementara itu, Ketua NPC Indonesia, Seni Marbun, menambahkan pihaknya optimis akan mampu meraih prestasi lebih dalam ajang internasional setelah adanya dukungan dari Ketua Umum PJSI. Sejauh ini, ada sebanyak 18 atlet judo sedang menjalani pelatnas di Solo untuk ajang APG 11. Sempat saya singgung, jadi pada pelaksanaan PON kemarin dari Blind Judo ini minta permohonan untuk wasit. Saya bilang ini Blind Judo ini di bawah mana? Mereka ternyata selama ini berdiri sendiri. Saya pikir supaya mempermudah komunikasi, administrasi, untuk dukungan, kenapa nggak kita bareng aja di PB gitu. Nah, tapi bentuk penyatuan ini karena kita terpisah organisasi akhirnya jadinya MOU bukan di bawah langsung PB PJSI kan begitu. Itu kira-kira apa namanya? Ranking bagus di internasional. Optimis ya, sekarang jenderal sudah hadir di sini ya, optimis kita lah. Oke. Okay. Kalau tahu sebenarnya kebutuhan dari Blind Judo sendiri yang mungkin nantinya bisa disupport oleh PJSI sendiri. Seperti tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Jenderal, apa yang kita butuhkan nanti Pak Jenderal bisa siapkan seperti matras atau baju judo itu kan mahal juga. Kalau memang kita butuh ya. Kita coba memohon. Saya belum berani janji tadi, Pak. Iya. Tapi sudah kita siapkan, sudah diomongkan tadi. Ada berapa atlet total, Pak? Untuk judul. Sekarang ini? 18. Ini target emas 7-8 itu sesuai dengan APG 11? Oh enggak, ini kan kita kan baru ini. Pertama kali ini. Ini kita mau menunjukkan kalau memang kita itu betul-betul menangani judul itu. Serius. Ini sepertinya persiapan Cina itu ya, Pak? Bukan, persiapan ASEAN Para Games. Nah, berapa nanti?